Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Sebelum masuk kepada tema bahasan malam ini, ulun ingin menyebutkan permohonan maaf sebenarnya, karena tema yang disebutkan oleh Pak Haji Harsani itu tema untuk di majlis Ar-Rahmat. Dan ulun akan sampaikan di sana, bukan di sini. Jadi ada kesalahan broadcast dari pihak dakwah sunnah. Karena di sini pembahasannya adalah konsekuensi kemanusiaan Nabi dan Rasul. Di samsat itu mampu mengemban amanah. Di Masjid Imam Syafi'i manusia sempurna. Di Ar-Rahmat baru. Yani, kenapa malaikat bukan dari kalangan Rasul? Empat bahasan yang berbeda dan masing-masing akan bersambung. Jadi di sini lain, di sana lain, di situ lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon maaf, kita tidak bahas kenapa malaikat bukan dari kalangan kenapa Rasul bukan dari kalangan malaikat, tapi konsekuensi kemanusiaan Nabi dan Rasul. Ketika kita meyakini bahwasanya mereka adalah manusia, maka konsekuensinya banyak dan akan bermakna akidah untuk seorang muslim ketika dia mendalami rukun iman yang satu ini, yaitu al-imanu birrusul, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jadi ya. Jadi kalau di antara pian ada yang datang karena tema, ya rugi juga kalau pian pulang ya, mending duduk aja. Wah, lain temanya aja. Allah alam bisa. Okay. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu tema yang sama berkaitan dengan sifat-sifat para rasul, di antaranya adalah mereka manusia. Ketika mereka manusia, ada keharusan-keharusan, ada konsekuensi ketika mereka adalah manusia. Mereka makan, mereka minum. Mereka tentunya ketika makan dan minum pasti kemudian membuangnya,
Itu konsekuensi. Mereka tidur, mereka terjaga. Mereka menikah, mereka juga punya anak. Mereka berjual beli. Dan fokus ulun pada kesempatan yang lalu, mereka pun meninggal. Mereka meninggal. Para nabi meninggal. Ada yang betul-betul karena habis umurnya menurut ketentuan Allah, walaupun sebelumnya diberikan pilihan, mau tetap hidup atau mati sekarang. Sebagian yang lain, yang mati terbunuh. Begitu banyak para nabi dari kalangan Bani Israel itu mati terbunuh. Dibunuh oleh orang-orang atau dibunuh oleh umatnya. Nah, pada pertemuan yang lalu, ulun menyebutkan beberapa dari akan konsekuensi ini. Di antaranya surah Al-Anbiya ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin." Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Ini bahasan yang lain. Mungkin di pekan tertentu. Bahwasanya di antara sifat-sifat rasul laki-laki. Kita akan bahas. Kenapa kemudian tidak ada nabi dan rasul dari kalangan perempuan. Dan tidak mungkinnya ada kenabian dan kerasulan dari kalangan perempuan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Ini di antara keistimewaan mereka. Di antara keistimewaan para nabi dan rasul yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, diberikan kepada mereka wahyu. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Di antara dalil yang memerintahkan kita untuk taqlid. Kita sebutkan di Masjid Imam Syafi'i kajian malam Kamis tentang al-istidlal, bahwasanya dan masuk kala itu pada pembahasan tentang taqlid, ittiba'u man qawluhu laisa bihujjah, mengikuti seseorang yang perkataannya bukan hujjah. Itu namanya taqlid. Jadi kalau mengikuti Nabi Muhammad namanya bukan taqlid karena perkataan beliau hujjah. Mengikuti para sahabat namanya bukan taqlid karena praktek mereka juga hujjah. Namanya taqlid itu adalah mengikuti seseorang yang perkataannya bukan hujjah. Nah, ini terjadi kepada dua kelompok orang. Satu, orang awam. Dua, bahkan seorang alim. Ayat ini atau potongan ayat ini di antara dalil yang melandasi para ulama ketika mereka berpendapat bahwasanya orang awam harus taklid, harus mengikuti seorang alim, karena mereka tidak bisa menelaah firman Allah, karena mereka tidak bisa menelaah sabda Nabi Muhammad dengan kemampuan mereka sendiri. Ayat-ayat hukum enggak ngerti, ya, itu sepertiga Al-Qur'an. Ilmu hadis enggak ngerti. Ilmu usul fikih enggak ngerti. Ilmu qawaid fikhiyah enggak ngerti. Apakah ada ijma' dalam perkara A, B, C dan D? Enggak tahu. Kemudian bahasa Arab juga enggak bisa. Awam. Maka kata para ulama, mereka harus taqlid. Mereka harus mengikuti seorang alim. Nah, jika kemudian terbentur ketika dia ingin mengikuti satu pendapat seorang alim, terbentur dengan alim yang lain, maka timbanglah siapa di antara mereka berdua yang keilmuannya lebih dalam, ambil perkataannya, no problem. Apalagi kemudian berkaitan dengan yakni hukum fikih. Cuman ulun sebutkan juga kala itu, jangan kemudian seseorang selalu mencari pendapat yang ringan dari semua permasalahan fikih. Ini enggak boleh. Harusnya cari
di mana pendapat tersebut disepakati oleh banyak ulama, Anda ikut. Dan itulah sikap kita sebagai orang awam. Nah, kedua, bisa terjadi kepada orang yang alim sekalipun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, terkadang kata beliau, datang kepada saya satu pertanyaan dan harus dijawab segera. Waktu tidak banyak, waktu tidak cukup untuk merujuk literatur tua. Akhirnya kata beliau, saya pun langsung merujuk kepada Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taqlid. Dia mengikuti langsung pendapat seorang alim yang kemudian jauh di atas dia. Ini terjadi. Nah, taqlid itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ini enggak boleh. Praktek taqlid yang umum itu adalah ketika seseorang mengatakan, saya cuma mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Semua perkara fikih saya ikuti pendapat Imam Syafi'i, tidak yang lainnya. Ini enggak boleh. Seakan-akan Anda menjadikan beliau nabi. Beliau manusia. Beliau banyak benarnya, sedikit juga ada juga salahnya, tapi beliau manusia bisa bersalah. Kami orang-orang Afrika, maka kami mengikuti Imam Malik. Atau kami mengikuti Imam Abu Hanifah. Atau kami orang Saudi mengikuti Imam Ahmad saja. Enggak boleh. Ini namanya taklid umum. Enggak boleh. Dalam perkara-perkara tertentu, Anda ikuti Imam Fulan. Karena apa? Karena pendalilannya jauh lebih kuat. Dan para ulama yang lain yang ilmunya betul-betul diperhitungkan juga sependapat dengan beliau. Saya ikuti ini. Itulah taklid yang khusus, yang boleh. Dalam perkara A, dia mengikuti Imam Syafi'i karena pendapatnya sangat kuat, landasannya sangat kuat, dan banyak ulama di zamannya sependapat dengan beliau. Dalam urusan B, oh saya ikut pendapat Imam Abu Hanifah misalnya, atau Imam yakni Ahmad misalnya, atau Imam Malik. Dengan alasan-alasan. Ini taklid yang benar. Dan semua kita muqallid. Makanya tidak layak kemudian seorang muqallid, orang yang melakukan taklid berfatwa. Makanya di antara buku yang wajib yang dibaca oleh para ustaz adalah Majmu' Fatawa. Atau kitab-kitab fatwa para ulama, tinggal menukil. Dan pian semuanya, jamaah sekalian, jangan kemudian secara tidak langsung membuat si ustaz mengeluarkan pendapatnya pribadi. Terkadang secara tidak langsung dengan pertanyaan yang pian layangkan itu memicu kami untuk berpendapat. Bagaimana pendapat ustaz? Nah, itu kepalanya udah gede duluan ustaznya. Wah, nanya pendapat saya ini. Jangan. Rubah bentuk pertanyaannya. Bagaimana syariat memandang? Bagaimana dalam hukum Islam? Lebih nyaman. Jangan. Apa pendapat ustaz? Nah, ini jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertanyalah atau dan maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui tentang taklid. Poin kita pada ayat ini adalah potongan berikut. Dan kami tidak menjadikan mereka, yaitu para rasul, sesuatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Nah, ini artinya para rasul itu makan dan minum. Dari mana kita tahu adab makan dan minum? Kalau bukan dari Nabi Muhammad, karena beliau makan dan beliau minum. Dengan mengikuti cara makan dan minum Nabi Muhammad, kemudian perut kenyang dan pahala dapat. Kenapa? Mengikuti cara Nabi. Padahal begitu banyak orang, bahkan mungkin semua orang, mereka makan dengan makanan yang sama, minuman yang sama, tapi yang satu nyunnah, yang satu tidak. Yang satu dengan tangan kanan, yang lain tangan kiri. Yang satu sebelum makan dia bismillah, yang sebelumnya tidak pakai bismillah. Akan berbeda. Padahal sama-sama makan. Kenapa? Karena dia mengikuti tuntunan Nabi Muhammad dalam hal makan dan minum. Dan Nabi Muhammadnya makan dan minum. Dan mereka tidak pula hidup kekal. Berarti mereka meninggal. Berarti mereka mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun.
sesungguhnya kamu Muhammad akan mati, akan jadi mayat. Mereka pun akan demikian. Nah, pada pertemuan yang lalu, ulun menyebutkan satu syubhat dari kalangan orang-orang kuburiyin yang suka menyembah kuburan. Prakteknya adalah kuburan dibangun di atasnya masjid, dua, beribadah di kuburan. Mereka menyebutkan dalil yang sahih, tapi cara memaknai dalil tersebut tidak tepat. Karena orang-orang, para penyembah kubur, itu biasanya memiliki lima dalil. Satu, hadis palsu. Dua, cerita dusta. Tiga, hadis-hadis lemah. Empat, hadis yang sahih atau bahkan firman Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian memaknainya salah karena tidak seperti para sahabat memaknainya. Dan yang kelima, biasanya perkataan seorang alim menurut mereka yang tidak pernah diperhitungkan keilmuannya oleh ulama di zamannya. Cuman diulamakan saja. Nah, di antara dalil yang sahih yang mereka pakai, yang kemudian mereka berdalih bahwasanya boleh meminta, boleh memohon kepada Nabi Muhammad SAW bahkan ketika beliau sudah meninggal sekalipun, adalah sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Anbiya ahya fi kuburihim yusallu. Para Nabi hidup di dalam kuburannya dan mereka sholat. Kata mereka, tuh, para nabi itu hidup. Bahkan mereka di dalam kuburannya sholat. Lihat bagaimana kesalahannya. Kita tidak kemudian mendebat tentang keabsahan hadis karena ini hadis yang sahih. Tapi dari mana kemudian Anda mengambil makna tersebut ketika Nabi Muhammad hidup, para nabi semuanya hidup, dan mereka di dalam kuburannya sholat, dari mana Anda dapatkan faedah bahwasanya kok Anda boleh kemudian bertawassul dengan beliau? Kok kemudian Anda boleh kemudian memohon kepada beliau? Itu dari mana sisinya? Karena keyakinan seperti ini itu terbantahkan dari banyak sisi. Satu, ayat yang Allah sebutkan di awal. Orang kalau meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW masih hidup sekarang dengan kehidupan yang sama dengan kehidupan duniawi, maka dia bertentangan dengan firman Allah yang Allah sebutkan tadi, innaka mayitun wa innahum lamayitun. Surah Az-Zumar ayat 30. Bertentangan. Kan Nabi Muhammad meninggal. Bahkan beliau sendiri yang bersabda, hafalkan dari aku lima hal di antara tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, diutusnya aku, terbelahnya bulan di masaku, dan meninggalnya aku. Nabi yang ngomong beliau akan meninggal sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, dan di kala sakit itulah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya mendengarkan beliau bersabda, ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Aku mendengarkan beliau bersabda, bersama orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqi, orang yang level imannya jauh dibandingkan yang lainnya, betul-betul yakin akan Allah dan semua rukun iman seperti Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim ini, kala itu aku tahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sedang diberikan pilihan mau tetap hidup atau mati sekarang, dan beliau memilih mati sallallahu alaihi wasallam. Betul, selevel Umar bin Khattab pun kala itu tidak percaya Nabi Muhammad meninggal. Tapi bukan berarti kemudian kita menyangsikan iman Umar bin Khattab, tidak, serasa tidak percaya. Orang yang beliau sangat cintai, setiap hari bertemu darinya kemudian mereka nuntut ilmu, kok meninggal? Dan diluruskanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq
Kata beliau radhiyallahu anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah meninggal sekarang. Tidak layak untuk disembah maksudnya. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup, tidak pernah akan mati. Jadi orang yang kemudian menyamakan kehidupan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis beliau juga dengan kehidupan duniawi, ini bertentangan dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Dua, begitu bodohnya orang ketika dia menyamakan di antara macam-macam kehidupan. Menyamakan sesuatu yang betul-betul berbeda. Kehidupan di alam perut kala kita dulu, kehidupan duniawi sekarang, kehidupan alam barzakh, dan kehidupan akhirat. Ini perkara yang berbeda. Kalau seseorang kemudian menyamakannya, maka Anda bodoh. Tiga, ketika orang menyamakan kehidupan Nabi Muhammad SAW di kuburan sana dengan kehidupan dunia, maka konsekuensinya Nabi Muhammad masih membutuhkan yang dibutuhkan ketika beliau hidup dulu. Karena Anda menyamakannya, beliau tetap butuh makan, butuh minum, dan semua kebutuhan beliau yang lain. Tapi kan tidak. Empat, kalau misalnya betul-betul kehidupan itu kehidupan yang sama seperti keyakinan kalian, karena kalian salah faham akan sabda Nabi Muhammad SAW, maka kenapa tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, di masa-masa kritis, di masa-masa genting, di masa-masa di mana sampai level berperang mereka satu sama lain. Ada perang Jamal, Aisyah dan yani Ali, ada perang Siffin atau Saffain antara Ali dan juga Muawiyah. Antar sahabat berperang. Kok tidak ada satu orang pun sahabat kala itu yang datang ke kuburan Nabi Muhammad kalau kehidupannya sama, kemudian bertanya kepada beliau, minta nasihat kepada beliau, "Wahai Rasul, apa nasihat Anda kepada kami? Kami mau berperang ini." Enggak ada. Karena mereka tahu beliau hidup dengan kehidupan yang lain. Kehidupan dunia beliau sudah berakhir sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini konsekuensi manusianya Nabi dan Rasul. Mereka makan, mereka minum, mereka buang air kecil dan besar, hingga kita tahu adab dari Nabi Muhammad SAW. Mereka tidur, mereka berjual beli, mereka menikah, mereka punya anak, walaupun sebagian tidak punya anak, dan mereka juga meninggal alaihimussalatu wassalam. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan baru. Di antara konsekuensi keharusan sifat kemanusiaan Nabi dan Rasul, manusianya Nabi dan Rasul, ta'arrudul anbiya lil bala, para nabi juga mendapatkan cobaan, para nabi juga mendapatkan ujian. Bedakan antara al-azab dan al-bala. Azab biasanya itu adalah satu musibah yang ditimpa oleh seseorang, tapi sebelumnya dia melakukan banyak maksiat kepada Allah. Tapi sebelumnya dia banyak mengambil hak anak Adam. Dia zalim dengan anak Adam. Maka musibah-musibah yang menimpa dia, hal-hal yang dia tidak suka, hal-hal yang membuat dia berat, entah itu dalam hartanya, kehidupan dia pribadi, anaknya, istrinya, orang tuanya, pokoknya sesuatu yang menyedihkan untuk dia, itu bermakna azab. Kalau sebelumnya dimulai dengan kemaksiatan kepada Allah dan dimulai dengan kezaliman yang dia lakukan antar anak Adam, itu namanya azab. Beda dengan al-ibtila atau bala, yang kita terjemahkan dengan cobaan atau ujian. Dimulai dengan ketaatan,
Bahkan orang yang tidak berbuat zalim kepada Allah, karena dia tetap menjalankan ketaatan. Dan dia tidak berbuat zalim kepada anak Adam, karena dia betul-betul tidak berbuat zalim. Tapi tetap dapat musibah. Baru menikah, tak taunya istri meninggal. Padahal tidak dimulai dengan sebuah kemaksiatan. Baru istrinya melahirkan anak, 1-2 hari meninggal. Padahal tidak dimulai dengan kemaksiatan. Beribadah terus-menerus kepada Allah, kajian subhanallah rajin hadir, tapi secara finansial susah minta ampun. Musibah. Sesuatu yang tidak kita suka itu namanya musibah yang menimpa kita. Tapi kalau diawali sebelumnya dengan tetap menjalankan ketaatan dan tidak melakukan kezaliman antar anak Adam, maka namanya ujian, maka namanya cobaan. Dan levelnya ada dua. Kata para ulama, level ibtila, level cobaan itu ada dua. Pertama itu pengklasifikasian. Allah subhanahu wa ta'ala berikan cobaan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian, ditimpakan kepada dia musibah, itu untuk kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyortir siapa yang tahan, siapa yang tetap beriman, siapa yang tetap sabar ketika Allah kemudian berikan kepada dia musibah, walaupun sebelumnya tidak dimulai dengan kemaksiatan, yaitu ujian dan juga cobaan. At-tamhis, istilahnya dalam bahasa Arab at-tamhis. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ahasibannasu ayutraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah dan mereka tidak diberikan cobaan? Enggak, bakal diberikan cobaan. Di ayat berikutnya, ini surah Al-Ankabut, di ayat berikutnya Allah Subhanahu menyebutkan Allah ingin tahu siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan siapa yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi awal pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian, tahapan satu, itu untuk seperti penyulingan. Siapa yang kemudian tahan, siapa yang tidak. Allah akan bikin kelas-kelasnya jadinya. Wah, ini ketika mendapatkan musibah, tetap beriman kepada saya. Yang ini hancur. Nah, kemudian level berikutnya lah yang sering kita bahas. Ketika orang-orang yang beriman, tahan dia. Dapat musibah, dapat cobaan yang begitu berat. Dimulai dengan ketaatan. Dimulai dengan tidak berbuat zalim. Tahan dia, sabar dia. Walaupun begitu berat musibah yang menimpa dia. Entah rumahnya terbakar, entah hartanya diambil orang. Istrinya meninggal, suaminya meninggal, anak yang paling dia cintai meninggal, orang tua yang paling dia hormati meninggal, teman yang dia sangat sayang meninggal, musibah. Tatanya dia tetap sabar. Tahap kedua inilah yang dinamakan at-tathir, pengsucian. Pengsucian dari apa? Dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan, dari aib-aib. Maka kita bisa ukur sendiri. Ketika siapapun di antara kita kemudian mendapatkan satu musibah, lihat sebelumnya kita ngapain. Ketika dimulai dengan ketaatan, jauh dari kita dari kemaksiatan kepada Allah, jauh dari kita berbuat zalim kepada sesama anak Adam, yakinlah itu adalah sebuah ujian. Anda tahan atau tidak? Dua, bisa jadi kemudian itu untuk menghapuskan dosa-dosa Anda. Allah ingin menutupi aib Anda. Allah ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan Anda. Dan ingat hadirin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebankan kepada hambanya satu beban kecuali dia mampu untuk mengembannya. Tidak mungkin tidak mampu mengemban. Dan ujian ini, balak ini, ibtila ini, cobaan ini, walaupun dalam bentuk musibah, ini akan berlalu. Walaupun satu dan yang lainnya itu akan berbeda, ada yang kemudian ujiannya lama, ada yang sebentar.
Tapi tidak ada kemudian yang mengalahkan ujian yang dialami oleh para rasul, bahkan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antara ujian terberat Nabi Muhammad SAW ada ujian tentang kehormatan beliau. Kapan? Ketika beliau kemudian mendapatkan tuduhan kepada istrinya. Ketika Aisyah dituduh berzina. Kata para ulama, ini di antara ujian terberat Nabi Muhammad SAW. Sabar atau tidak beliau? Kenapa? Dituduhkan kepada istrinya yang Allah janjikan sebelum itu. Aisyah satu-satunya istri yang Nabi Muhammad bersamanya di dalam selimut, wahyu tetap turun. Aisyah satu-satunya istri yang turun dengan wahyu. Jibril yang ngasih tahu Muhammad, nih istri kamu dunia akhirat, ini orangnya. Tak taunya kemudian dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan sampai sekarang pun tuduhan itu ada oleh orang-orang Syiah, berzina. Oh, hancur kehormatan beliau. Dan di saat yang sama itu pun ujian yang sangat berat untuk bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lihat bagaimana level mereka berdua. Makanya Abu Bakar As-Siddiq orang terbaik setelah Nabi Muhammad. Karena apa? Ujian kehormatan yang mereka hadapi kala itu. Saya mertuanya Rasul dan anak saya dituduh berzina. Subhanallah. Maka Allah turunkan pembebasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah At-Taubah, Al-Bara'ah. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi Musa dari cemoohan, dari pelecehan orang-orang Bani Israel. Ini baru satu. Belum lagi kemudian ujian yang sangat berat yang beliau alami. Beliau cinta sekali dengan kota Mekah. Tanah kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam diusir dari tempat lahirnya. Ini ujian. Ketika dijadikan Nabi dan Rasul, ingin meluruskan umatnya dari kesyirikan, ingin memurnikan akidah umatnya dari kesyirikan, dilempari batu. Niat baik beliau kemudian dibalas dengan batu. Makanya ada istilah air susu dibalas dengan air tubuh. Pengen baik beliau, ingin memperbaiki umatnya beliau, ingin meluruskan penyimpangan umatnya beliau, kemudian ditolaknya bukan cuma ditolak. Dilempari batu. Makanya ketika dakwah pian tertolak cuma dengan cemoohan kecil. Dakwah pian tertolak cuma kemudian tidak dihiraukan oleh teman kecil. Dakwah pian tertolak kemudian karena dikeluarkan atau dikik dari grup pian kecil. Enggak usah bersakit hati. Tidak usah kemudian dibawa yakni perasaan. Banjar Indah Permai ya, banper ya. Enggak perlu. Kecil sekali ujian Anda. Kenapa? Cuman tidak diajak nongkrong lagi. Bagus malahan. Karena Anda punya prinsip. Saya akan memilih teman yang baik. Walaupun dakwah saya tertolak, enggak ada masalah. Kenapa? Enggak ada apa-apanya dakwah kita ini dibandingkan Nabi Muhammad. Dilempari batu, Pak. Sebelumnya diludahi, Pak. Kita kan enggak sampai level itu. Cuman tidak boleh ceramah. Wah, biasa. Enggak boleh ceramah di masjid satu, masjid yang lain banyak. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ta'arad al-anbiya lil bala. Para nabi juga mendapatkan cobaan. Ini di antara konsekuensi kemanusiaan mereka. Manusianya Nabi dan Rasul, maka mereka juga mendapatkan cobaan. Faedah masih kita ambil dari kitab Ar-Rusul War-Risalah, karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Wa min muqtada bashariyatul rusul annahum yata'arraduna lil ibtila'i kama yata'arradu al-bashar faqad yusjanun kama sujina Yusuf. Qala ta'ala qala rabbi sinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh wa dhaqala Allah subhanahu wa ta'ala annahu labitha fis sijni bid'a sinin wa qad yusibuhum qawmuhum bil adha wa qad yudmunahum
kama asabu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'raqati Uhud fa admuhu wa kasaru ruba'iyatahu wa qad yukhrijunahum min diyarihim kama hajara Ibrahim alaihi salam min al-Iraq ila asy-Syam wa kama hajara nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah wa qad yaqtulunahum qala ta'ala afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qad yusabuna bil amrad kama ibtala Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu ayyub fa sabara wa qad sahha 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala أن نبي الله عليه السلام أيوب لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب بل هم أشد الناس بلاء فعن الصعب ابن سعد عن أبيه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة والله أعلم بالصواب. Para rasul menghadapi cobaan sebagaimana yang dialami manusia biasa. Di antaranya ada Rasul yang diuji dengan hukuman penjara sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dipenjara. Cobaan untuk beliau. Ujian untuk beliau. Bahkan disebutkan di penjaranya itu bertahun-tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 33. Qala rabbi sijidu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Yusuf berkata, wahai Rabbku, perhatikan, ulun sering menyebutkan rahasia di balik kata-kata Rabb. Para rasul ketika mereka berdoa, para nabi ketika mereka berdoa mesti menggunakan nama ini. Ya Rabbi. Wahai Tuhanku yang maha memelihara aku. Karena Rabb yang bermakna yang maha memelihara, kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin itu betul-betul memberikan pemeliharaan khusus. Bentuk tarbiyah Allah, bentuk pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala ada dua, tarbiyatul ammah wa tarbiyatul khasah. Pemeliharaan secara umum, semua makhluk Allah pelihara. Di antara prakteknya adalah Allah berikan semua mereka rizki Allah. Allah beritahu mereka ilmu-ilmu hingga kemudian mereka bisa berjalan di muka bumi ini dan menikmati rizki Allah. Umum, semuanya Allah kasih. Tapi tarbiyatul khasah, pemeliharaan yang khusus, tidak dimiliki kecuali dan tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya berkaitan dengan makna Rabbul Alamin di awal surah Al-Fatihah tentunya, kata beliau, di antara praktiknya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu arahkan, selalu giring hamba ini kepada hal-hal yang baik dan hamba ini tidak merasa. Allah kumpulkan hamba ini dengan teman-teman yang saleh. Allah kemudian arahkan hamba ini hijrah kepada komunitas yang baik. Dia enggak ngerasa terkadang. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari banyak hal yang buruk-buruk
dan si hamba tidak merasa bahwasanya itu bentuk pemeliharaan Allah dan itu rahasia. Di balik kenapa semua nabi ketika berdoa mesti menggunakan Rabbi, ya Rabbi, Rabbana. Yusuf berkata, wahai Rabbku yang maha memelihara aku, penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi ajakan mereka. Dan tentunya di antara sebab beliau di penjara juga karena tuduhan yang dilayangkan oleh istri pemuka, yakni atau istri menteri kala itu ya, yang menuduh beliau kemudian berusaha untuk menodai istrinya, padahal itu adalah fitnah. Pian tahu firman Allah Subhanahu wa taala, inna kaidasy syaitana kana dha'ifan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika menyebutkan tipu daya perempuan, inna kaidahunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya mereka kaum perempuan dahsyat. Maka hati-hati. Perempuan itu konon katanya disebutkan adalah Zulaikha atau bahasa kita Juleha. Itu betul-betul mempersiapkan. Betul-betul mempersiapkan yakni tipu daya dia supaya kemudian bisa bermaksiat dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ceritanya pian tahulah pokoknya. Berita tersebar, kaum wanita kemudian ngerumpi tentang perempuan macam apa itu? Istri menteri, punya kedudukan, naksir sama pembantu. Gitu kan ya, gosipnya ya, yang disebarkan oleh Paman Sayur ya. Sorry ya, itu Paman Sayur yang buruk. Si Juleha ya tidak mau ya dinistakan seperti itu ya. Diundang semua. Dikumpulkan semuanya di dalam satu ruang. Semuanya dikasihkan buah dan dikasihkan masing-masing satu pisau. Kemudian dia perintahkan Yusuf keluar. Sekilas saja. Faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Mereka memotong-motong, mereka mengiris-ngiris tangan mereka. Dan mereka mengatakan, astaga, mungkin seperti itu ya. Masya Allah, subhanallah, ini bukan manusia, ini malaikat. Dalil bahwasanya malaikat itu identik dengan keindahan. Karena itulah yang muncul ketika kita kemudian takjub dengan sesuatu. Atau terkadang mungkin seorang suami menggombal istrinya, kamu malaikatku. Terus apa kata Juleha? Ya bahasa kita sekarang, ente baru lihat sebentar aja motong-motong tangan, ana lihat tiap hari. Makanya jangan banyak gosip, colok juga. Oke. Gimana ya gantengnya Nabi Yusuf ya? Sampai perempuan seperti itu ya. Yang namanya kulit itu kalau sudah luka sedikit itu pasti inti sakit pertama kali itu ya ketika kulit ini diiris. Mereka iris-iris enggak ngerasa. Betul-betul yakni hilang perasaan mereka ketika melihat ketampanan ya. Subhanallah. Wallahu a'lam bish. Dan Nabi Muhammad sebutkan memang itu. Ketika beliau Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sebutkan beliau diberikan ketampanan setengah dunia. Tampan sekali alaihi salatu wassalam. Lanjut. Masih perkataan Nabi Yusuf, masih tentang kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falabitha fis sijni bid'a sinin." Karena itu dia Yusuf alaihi salam tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Ini ujian. Ini cobaan sampai level di penjara. Yang lain. Ada yang diuji dengan penganiayaan dari kaumnya. Bahkan hingga tubuhnya berdarah.
Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengalaminya ketika dalam peperangan Uhud. Tentara musuh melukai beliau hingga berdarah dan gigi beliau rontok sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kepala beliau berdarah, pipi beliau berdarah, gigi beliau patah beberapa di antara. Disebutkan rubaiyah riwayatnya ini. Rubaiyah itu berarti gigi-gigi setelah gigi seri. Jadi gigi seri ada gigi baru gigi taring kan. Nah itu semuanya protol. Ujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat yang sama itu dalil bantahan untuk orang-orang yang belajar ilmu kebal. Iya kan? Nabi kita yang mulia, beliau enggak kebal sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah di balik kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan itu kepada kita. Supaya kita tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad, na'udzubillah, sampai level menuhankan. Enggak boleh, beliau manusia. Tapi manusia yang sempurna, manusia yang kemudian mulia. Tapi beliau enggak kebal. Untuk apa kemudian belajar ilmu kebal? Bahkan terkadang enggak tujuannya. Sekali belajar ilmu kebal pun misalnya, mesti tujuannya pengen jadi preman kan? Karena kebal. Orang yang belajar ilmu kebal mesti berkolaborasi, mesti dapat bantuan dari syaitan. Itu pasti. Nabi Muhammad kalau mau di banyak peperangan, tinggal minta mukjizat dari Allah, selesai kan? Nabi Muhammad kalau mau misalnya ketika perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab, itu menggali khandaknya berhari-hari. Dan yang digali, yang umroh pasti tahu, itu bukan tanah pak, batu. Dan di zaman Nabi Muhammad tidak ada kemudian alat-alat seperti sekarang yang ditembak itu deg-deg-deg-deg-deg hancur. Enggak, pakai tangan mereka. Berhari-hari mereka menggali parit. Padahal kalau Nabi Muhammad mau, Jibril, misalnya memanggil Jibril gitu ya. Jibril, hah? Apa? Hah? Maksudnya bikinkan parit, tinggal selesai parit jadi. Tapi enggak kan? Nabi Muhammad memperlihatkan pada kita, ini perlu, Islam ini penuh dengan perjuangan. Bahkan disebutkan beliau lapar, kelaparan, sampai para sahabat meriwayatkan bahwasanya perut Nabi Muhammad sampai cekung. Ini lurus nih. Sampai seperti ini kelihatan perut Nabi Muhammad, saking lapar, tidak ada makanan, tapi tetap harus kerja. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau pengen, semuanya gampang semuanya. Di perang-perang manapun, ya Jibril, selesaikan. Wah, habis semua. Atau misalnya sekali Nabi Muhammad mukul ke bumi. Wah, ini Iron Man ini. Aduh. Bukan ya, bukan Iron Man ya. Tor. Enggak, Nabi Muhammad berperang. Beliau manusia. Berperang layaknya manusia. Dan beliau luka. Dan beliau terluka. Jadi siapa Anda kemudian kok kebal? Kalau bukan dari bantuan syaitan. Manusia paling mulia saja luka wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kemudian rasul lainnya ada yang diusir oleh kaumnya. Di antara ujian rasul yang lain, dia diusir oleh kaumnya dari negeri mereka. Salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dipaksa harus berhijrah dari Irak menuju Syam. Begitu pula yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau harus berhijrah dari Mekah pertama ke Habasyah, dari Mekah kemudian yang kedua ke Madinah. Bahkan di antara para rasul, ini ujian yang terberat. Bahkan di antara para rasul ada yang terbunuh. Ujian. Dalil juga bahwasanya mereka enggak kebal, mereka mati, terbunuh. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel disebutkan ratusan dan dibunuh oleh Bani Israel. Enggak cocok sama hawa nafsu mereka, bunuh, bunuh. Persis itu yang ingin mereka lakukan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak bakal bisa. Allah berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjagamu dari makar-makar, dari percobaan kejahatan manusia. Nabi Muhammad enggak bakal bisa dibunuh karena Allah yang menjaganya. Sekalipun beliau makan dan minum atau makan racun. Tapi secara standar metabolisme manusia mesti berimbas. Yang pernah ulun baca, sakitnya Nabi Muhammad diantaranya sebab racun yang pernah beliau makan.
Tapi kalau makan itu kan itu ujian. Ujian bukan dari Allah ya. Orang-orang Yahudi ngetes kalau ini betul-betul nabi enggak bakal mati. Tapi kalau dia betul nabi enggak bakal mati. Kalau dia nabi yang palsu dia pasti mati makan racun ini. Dan betul-betul tidak mati tapi tetap tidak beriman. Ah, babalnya orang zaman bahari. Dan itu terjadi banyak. Tapi bedanya nabi yang dulu seperti misalnya nabi kaumnya Nabi Saleh. Ketika mereka menantang Nabi Saleh untuk menghadirkan satu mukjizat. Unta betina siap melahirkan dengan sifat yang mereka sebutkan dan para ulama menyebutkan sifatnya aneh untuk satu ekor unta harus keluar dari batu yang keras. Kata Nabi Saleh, kalau saya bisa hadirkan, kalau saya bisa datangkan, apakah kalian mau beriman? Ya, semuanya bilang ya. Begitu beliau berdoa dan Allah hadirkan, unta keluar dari batu. Bukan dari semak-semak, bukan dari tanah, bukan dari pasir, dari batu. Mustahil. Dan betul-betul dengan sifat yang mereka mau. Betina, bunting dan siap melahirkan. Dan sifat-sifat yang lainnya mereka sebutkan enggak mungkin ada di unta. Persis seperti yang mereka mau Allah hadirkan. Ada yang beriman dan mereka lah yang selamat, ada yang tidak, Allah binasakan. Tapi tidak untuk yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak Allah binasakan kan? Sampai sekarang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad banyak. Bahkan menistakan Nabi Muhammad SAW dengan kartun-kartun mereka, dengan film-film mereka. Tentunya Nabi Muhammad tidak pernah akan yakni terlecehkan. Beliau mulia karena Allah yang memuliakan. Tapi Allah enggak azab kan? Ya, Allah enggak azab mereka coba. Azab yang menyeluruh. Tapi kalau kemudian orangnya itu matinya mengenaskan, iya. Bukankah Abu Lahab matinya itu dengan sakit kulit? Sampai kemudian disebutkan riwayatnya dikuburkannya itu digelindingkan karena saking menjijikkan dan baunya tubuh dia. Digelindingkan. Dan mungkin orang sambil nutup hidung menggelindingkannya. Menggelindingkannya pun mungkin enggak pakai tangan, mungkin pakai apa gitu. Karena apa? Sangat menjijikkan tubuhnya. Sampai masuk ke liang lahat. Kemudian mereka melempari dari jauh dengan batu supaya ketutup. Allah nistakan. Sampai cara matinya pun mengenaskan. Hati-hati untuk siapapun orang-orang di luar sana yang berani kemudian mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang saja tidak rela Nabi Muhammad diejek. Disebutkan kan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani satu cerita. Kala itu yakni seorang pastor. Dan kala itu dia kumpulkan banyak pemuka agama. Kala itu kemudian dia mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjing yang ada di dalam ruangan itu. Yang kala itu terbelenggu dengan rantai, sontak kemudian langsung marah ingin menyerang pastor ini. Pastor biasanya laki-laki ya, kalau perempuan bustur ya. Karena dia terbelenggu, dia enggak bisa menyerang. Tapi orangnya selalu saja terus saja kemudian mengejek Nabi Muhammad SAW. Meronta dia sampai lepas dari belenggunya, dari rantainya. Pian tahu dia cakar orang ini belah dari mulut sampai dada. Binatang enggak suka Nabi Muhammad diejek. Dan kami penyabar, Pak. Ente ejek Nabi kami biasa aja. Kenapa? Nabi kami tetap mulia. Anda yang kasihan. Anda yang nanti akan mendapatkan yakni kenistaan sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kita diam bukan berarti kemudian tidak membela. Kenapa? Nabi Muhammad sejak beliau hidup beliau sudah diejek. Tapi tetap mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat kartun-kartun yang terakhirnya mereka membuat film kemudian melecehkan Nabi Muhammad supaya kita merespon. Mereka ingin buktikan bahwasanya kita memang teroris. Enggak bisa marah sedikit main bunuh. Buktinya Anda masih hidup semua kan? Hei orang-orang kafir. Kalau kami para pembunuh, kami teroris, semua Anda sudah mati. Tapi Anda hidup nyaman kan? Saking nyamannya, duit kami ente tilep. Iya loh. Nang bayar-bayar pajak nih. Rajin bayar pajak. Masuk kas negara. Dikorupnya haram.
Bagaimana Pak? Wallahualam bissawab. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi di antara mereka ujiannya sampai level dibunuh. Afa kullama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu Bani Israel ini membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu kamu dustakan dan sebagian kamu buruk. Kenapa? Begitu buruknya yakni akhlak yang dimiliki oleh Bani Israel. Mungkin kalau level cuma mendustakan di bawah itu ya. Ini sampai mendustakan, menyombongkan diri plus kemudian membunuh. Dan kemarin Pak ya, ulun betul-betul dapatkan hakikat firman Allah Subhanahu wa taala tentang penakutnya orang Yahudi. Ini masjid, Masjid Jami Ibrahimi. Oke. Okay? Itu adanya di Hebron. Kawasan milik orang Yahudi. Kita masuknya pun seperti kita melewati atau ketika seperti kita masuk sebuah negeri, padahal itu di dalam negeri. Seperti kita melewati bandara, pengecekannya itu memperlihatkan paspor. Jadi modelnya misalnya kayak Banjarmasin lawan Banjarbaru, hendak masuk Banjarbaru tuh nah, ya dicek paspor masuk ke Hebron. Karena kaum muslimin ada di otoritas Palestina di bagian timur ya. Sampai ke sana kemudian ulun tanya kepada marbot masjid. Karena di sisi-sisinya itu ada tower-tower dan di atasnya tentara Yahudi pakai seragam lengkap seperti orang pengen berperang. Anti peluru, pakai helmnya lengkap. Pistolnya senjatanya lengkap. Saya tanya, "Pak, senjata begitu memangnya diperlukan?" "Ya, mereka perlu karena penakut," katanya. "Oh iya. Bapak enggak pakai? Ah, kita pemberani." Mantap orang-orang Palestina. Belum sebutkan sadaqallahul azim. Allah Maha benar, Pak. Saya sekarang baru melihat bagaimana mereka penakutnya dan betul-betul beraninya itu di balik tembok. Masjid, tembok mereka, di sini ada towernya. Di sini ada tower, di sini ada semua lengkap persenjataan. Memang penakut. Orang-orang penakut. Dan itu sudah yakni penistaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berperang cumanya berani min wara'i judur, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berperang berani di balik tembok. Kirim bom, ya lo gawian lo ngirim bom. Bom kimia, coba face to face, ngitir mana rai. Lawan kaum muslimin yang di Suriah. Apa nyawa aja? Oh, tak kami-kami itu. Hanya apa nyawa? Allah alam bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu juga bunuh. Jadi rasul itu ada yang didustakan, enggak mereka terima, sebagian mereka bunuh. Pembunuhan yang terjadi kepada para rasul itu di antara cobaan yang mereka harus hadapi. Kemudian Nabi Ayyub. Jadi kita sebutkan tadi mereka ini penjara, mereka ada yang terluka, mereka ada yang terusir dari negerinya, mereka bahkan ada yang terbunuh. Mereka juga sakit sebagaimana layaknya manusia. Bahkan sakitnya parah nih Nabi Ayyub alaihissalam. Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, belum bacakan dulu perkataan beliau ya. Ayyub alaihissalam seorang rasul yang pernah diberi cobaan dengan ditimpakan kepadanya penyakit kulit ya. Namun beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran karena sudah sampai level pengsucian jiwa. Sebuah hadis sahih menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Nabiyallah Ayyub labitha bihi bala'uhu 18 sanah. Fa fadahu al-qarib wal ba'id illa rajulain min ikhwani." Nabiullah Ayyub alaihi salam diberi cobaan dengan ditimpa penyakit sakit kulit ya. Selama 18 tahun. Bayangkan.
Ini cobaannya sangat berat, sakit kulit 18 tahun. Anda kalau cuman panau ya santai aja. Sebagian kaum muslimin yang sudah bertobat dari masa lalunya karena ketidaktahuan mereka zaman dahulu dan mereka memiliki taqwa yang permanen, jangan kemudian digunjing, jangan kemudian dilecehkan, jangan kemudian Anda katakan percumanya sembahyang kada dapat. Anda begitu ringan mengatakannya, orang yang mengalaminya begitu berat dia kemudian melangkahkan kaki ke sini karena terkadang tatonya terlihat. Lain dengan yang tersembunyi. Kadang mungkin tatonya di tangan, di kaki, tapi dia pengen ngaji, pengen belajar, dia pengen tobat. Anda bilang begitu. Enggak jadi dia ngaji. Perhatikan ya, ini penting untuk kita semuanya. Atau kemudian memang enggak ngomong, tapi pandangan Anda sinis. Memang enggak ngomong, tapi Anda seperti mencibir. Jangan. Gimana kalau itu terjadi pada Anda? Anda yang bodoh dulu. Dan kemudian Allah berikan Anda hidayah, tapi Anda enggak bisa hapus. Karena mahal kalau enggak salah, mahal sekali menghapusnya itu dan sakit. Enggak tahu, katanya sudah ada teknologinya, tapi sakit sekali. Dan sebagian kaum muslimin mungkin tidak memiliki harta itu untuk menghapusnya. Maka sudahlah, dia bertobat kepada Allah, dosanya sudah Allah ampuni. Dia menjadi hamba yang taat, sudah masa lalu tinggalkan walaupun membekas. Kenapa? Karena bentuk masa lalunya adalah taat atau membekas. Bersikap adillah kepada kaum muslimin. Jangan Anda menjadi orang yang kemudian menjauhkan kaum muslimin dari masjid. Terkadang dengan sikap kita yang kemudian kurang pantas. Ulun tidak kemudian mengajak semua kita harus berlemah lembut. Enggak, karakter kita beda-beda kok. Karakter kita beda-beda. Ada yang murah senyum, ada yang biasa, ada yang memang wajahnya itu ya ketus. Maka yang kemudian memiliki karakter lemah lembut, memiliki karakter mudah bergaul, ya pandai bicara, itulah kemudian yang merangkul. Terkadang orang yang kemudian menuduhkan ke majelis taklim tertentu, contohnya majelis taklim ini, orang-orangnya kasar, orang-orangnya tidak bergaul, orang-orangnya tidak murah senyum, ente kan juga begitu. Kamu yang baru datang, kamu yang baru ngaji, Anda pun kan punya karakter sebenarnya. Kenapa Anda kemudian mengharuskan satu masjid ramah dengan Anda, Anda tidak memulai ramah dengan orang? Ayo pian, ulun balik pian. Jadi harus adil. Kita sama-sama ingin belajar. Jangan kemudian karena satu syubhat ini Anda berhenti belajar. Kadilirawanya di sana aja. No. Anda kemudian tidak pernah memperkenalkan diri dan Anda duduk di samping orang-orang yang ketus tadi. Ya kan ada yang merawai. Kenapa? Nang ketujuh pandir di pojok sana, nang murah senyum di pojok sana, pian di pojok sana. Jadi kan ada tetamu, maka bersabarlah. Mungkin nanti suatu saat Anda duduklah di sana atau di sana. Yang senyum pindah ke sana. Aduh. Oke, wallahul muwaffiq. Tapi ingat ya, ketika sudah ngaji, kita semangat ngaji, semangat belajar, semangat juga ingin mendakwahkan, maka selalu hiasi dengan kelembutan ya. Jangan memaksakan kehendak. Bagus sekali sebagian di antara antum itu pengen teman-temannya dulu juga ikut ngaji, pengen teman-teman laki perempuan ya sama, pengen teman-teman yang ngaji, pengen mereka juga tutup aurat yang baik, berpakaian yang syar'i. Tapi enggak semudah itu. Anda perlu kesabaran. Sampaikan saja terus karena tugas kita cuma menyampaikan, bukan merubah orang. Jangan sampai kemudian karena sikap kita yang salah, semangat padahal, pengen berdakwah padahal, tapi caranya salah. Kemudian orang mengecap. Bah, hanya sekali ngaji di sana aja. Kasar banget sudah nyawa aja. Nah. Berarti seberatan kayak itulah aja. Nah, dapat semasjidan ya lo. Allah alam bisa. Jangan ya. Berlemah lembutlah. Tapi tetap menyampaikan. Dan sisanya banyak-banyak doa ya. Banyak-banyak doa. Doa itu adalah faktor yang paling dahsyat. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah juga kepada teman-teman kita. Kita ingin, kita cinta, kita mau yang kita alami ini juga mereka alami. Itu mudah menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayyub diberi cobaan dengan ditimpa penyakit kulit ya. Selama 18 tahun.
Tidak seorang pun kerabat dekat atau kerabat jauhnya yang bersedia menemaninya. Semuanya meninggalkan. Kecuali dua saudara laki-lakinya. Ini luar biasa. Dan inilah pertemanan, persahabatan, dan ukhuwah yang hakiki. Ketika teman kita terpuruklah, kemudian kita tetap ada. Ketika teman kita butuh bantuanlah, kita tetap ada. Kemudian, ini bahasan terakhir. Para nabi tidak hanya diuji, para nabi tidak hanya sekedar diuji, bahkan cobaan bagi mereka termasuk cobaan yang sangat berat. Hal seperti ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya. Ia menuturkan, wallah alam ya, ulun tidak menelusuri Sa'ad di sini apakah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallah alam bisa. Yang jelas seorang sahabat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian orang-orang yang paling mulia setelahnya, para sahabat. Kata Nabi Muhammad SAW, seseorang diuji sesuai tingkat agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya semakin berat. Namun jika kondisi agamanya lemah, maka ia diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Ujian itu tidak akan meninggalkan seorang hamba sampai hamba itu berjalan di muka bumi tanpa membawa dosa sedikit pun. Ini di antara makna yang disebutkan tadi. Bahwasanya level 2 dari cobaan itu penghapusan dosa. Level 2 dari cobaan, karena pertama itu pengklasifikasian. Yang pertama itu Allah pengen tahu siapa yang tahan, siapa yang tidak. Level 2-nya betul-betul menggugurkan dosa. Sampai Allah ingin bahwasanya hamba ini berjalan di muka bumi tanpa dosa. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, sampai duri yang dia injak, tentunya sakit, menghapuskan dosa dia. Karena itu bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayo kesana kemari, ada bersandal, jajak-jajak, ada paci jajaknya, nyaman gugur dosa aja. Ini bodoh ngarannya. Wallahu alam bissawab. Hadis yang terakhir disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, pernah menjenguk Rasulullah SAW dan beliau sedang sakit demam. Ia lalu menempelkan tangannya ke atas selimut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia lalu kemudian ternyata kedua tangannya merasakan hawa panas yang menjalar dari tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas selimut. Jadi panasnya luar biasa. Dia meletakkan tangannya kan di atas selimut, tidak langsung menyentuh kulit Nabi Muhammad. Itu panasnya, minta ampun, kata sebuah Abu Sa'id Al-Khudri. Apa jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, ma ashadduha alaik? Qala, inna kathalik yad'ufu alayna al-bala wa yad'ufu lana al-ajr. Qultu ya Rasulullah, ayun nasi ashaddu bala'an? Qala al-anbiya, thumma as-salihun. In kana ahaduhum la yubtala bil-faqr hatta ma yajidu illa al-aba'ah. Salah baca hadis saya. Sorry. Langsung terjemahnya saja ya. Saya baca hadis yang setelahnya ini. Oke, ulang-ulang. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu pernah menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit demam. Ia lalu menempelkan tangannya ke atas selimut Rasulullah. Ternyata kedua tangannya merasakan hawa panas yang menjalar dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah berat sakit yang menimpamu." Beliau lantas menjawab, demikianlah keadaan kami para nabi. Sesungguhnya cobaan yang menimpa kami dilipat gandakan, sebagaimana pahala yang kami peroleh pun dilipat gandakan. Jadi berat cobaannya, banyak juga pahalanya.
Siapapun di antara kita misal mendapatkan cobaan yang sangat berat, tapi tentu tidak pernah akan mengalahkan beratnya cobaan Nabi Muhammad, maka yakinlah itu untuk menghapuskan dosa kita. Dan itu cuma sementara. Dan yakinlah kita akan bisa menjalaninya. Dan yakinlah habis itu kita pasti bahagia. Dosa diampuni sementara kita mampu menghadapinya, dan habis itu kita pasti bahagia. Ditolak satu akhwat, cobaan. Akhwat yang kedua ditolak juga, cobaan. Tapi yakinlah bahwasanya ini bukan. Bahwasanya nanti akan berakhir pada sebuah keindahan. Di akhwat yang ketiga, insya Allah. Aduh, Anda sudah tahu banyolan saya ya. Aduh. Enggak, di akhwat ketigalah kemudian diterima. Hadirin, beliau lantas menimpali. Demikianlah keadaan kami para nabi. Sesungguhnya cobaan yang menimpa kami dilipat gandakan, sebagaimana pahala yang kami peroleh pun dilipat gandakan. Panasnya itu sampai di atas selimut. Bukan panas manusia biasa. Panas sekali sallallahu alaihi wasallam demamnya. Mungkin kalau demam yang Nabi Muhammad alami kena kita, mungkin kita sudah step ya. Aku kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian orang-orang yang saleh. Sesungguhnya salah seorang di antara mereka ada yang diuji dengan kefakiran, hingga tidak ada lagi yang dimilikinya kecuali sehelai kain yang melekat di tubuhnya. Kita kan enggak begitu ya. Sungguh ada di antara mereka yang sangat senang mendapatkan ujian, seperti senangnya seorang di antara kalian ketika mendapatkan kelapa. Para nabi itu dahsyat. Senang mereka kemudian mendapatkan cobaan. Karena apa? Ini ujian iman, dan mereka betul-betul sabar menjalani cobaan yang mereka dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan konsekuensi manusianya Nabi dan Rasul. Mereka pun kena cobaan, mereka pun kena bala, dipenjara, dibunuh, gigi patah, wajah luka, kemudian sakit dan lain sebagainya. Karena mereka manusia, itu konsekuensi. Jadi enggak mungkin kemudian mereka tidak diberikan cobaan. Karena mereka manusia, mereka dapat cobaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bantahan juga ya untuk orang-orang yang itu tadi, yang kebal segala macam. Para nabi saja luka, para nabi saja sakit, masa Anda tidak? Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini ngefek nih. Termasuk musibah garis miring ujian. Bila kita takut dengan istri hingga tidak bisa untuk poligami. Pak, santai Pak. Fir'aun aja takut sama bininya. Fir'aun, manusia paling lalim di muka bumi. Manusia paling bejat di muka bumi. Ngaku Tuhan. Iblis aja gak pernah ngaku Tuhan. Iblis gak pernah ngaku Tuhan. Sedahsyat itu kezaliman yang dia miliki. Kan diantara kezalimannya pokoknya kalau anak laki-laki lahir, bunuh semua. Itu kurang apa coba zalimnya? Anak lahir dibunuh semua. Anak lahir dimatiin semua. Tapi takut juga dia sama bininya, jadi santai aja. Tapi bukan takut sih ya, kita tuh sayang ya. Kita menghormati. Padahal takut juga. Jadi kalau misalnya ada daurah gitu ya, ada daurah poligami. Itu percuma kalau kita penakut. Anda tahu banyak trik, Anda tahu banyak tips bagaimana menaklukkan istri, tapi Anda penakut, enggak usah ikut daurah. Intinya tuh wani atau kada. Wani se. Mun kada wani, kada harapan, umpat daurah seminggu kah, sebulan kah? Umpat daurah poligami. Jadi ini musibah apa ujian ya? Wallahu bisa. Ini bukan musibah, bukan ujiannya. Emang penakut aja kita. Ya emang kita takut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun ingin menyebutkan sebuah renungan ya. Renungan untuk para akhwat sebenarnya. Inilah keuntungan orang yang ngisi pengajian ya.
Saka hendak menyambat. Ini ulun copas ya. Dan yang nulis ini perempuan. 20 sisi positif ta'addud atau poligami. Ini untuk renungan. Jawab bapak-bapak. Yes. Ibu-ibu sebagian pada keluar tuh. Satu. Fokus dengan aktivitas dakwah kita. Ada saat berduaan dengannya, ada saat melayani umat sepenuh jiwa. Karena akhwatnya juga berdakwah. Kalau ngurus laki terus, kapan dakwah? Cie, sedap ya. Tidak khawatir dengan suami saat kita meninggalkannya. Karena lawan bini yang kedua. Cie, mantap. Dua. Ini bapak ketujuh banget. Habis selesai ini paling nih artikel pada minta nih. Tenang saat dia pergi. Jika tidak dengan istri ini, dia sedang istri yang di sana. Di mana keperluan makan, perhatian, kesehatan terpenuhi. Karena lawan bininya juga. Yeah. Mantap. Tiga. Ada 20 nih. Ini nomor tiga. Ada 20. Ini ibu-ibu sudah mulai mimisan. Habis ini kejang-kejang. Habis itu langsung ada yang ditandu keluar. Baru tiga udah begini. Ini yang dari perempuan. Tiga. Suami lebih cerdas karena tukar pikiran dengan pasangan yang sah dan syar'i. Empat coba tukar pikiran. Kalau sama satu aja, buntu kita. Suami jadi cerdas karena tukar pikiran. Nih hebat nih perempuan nih. Tidak curhat kepada sembarang perempuan lain. Oh, bininya empat, sama yang dua, tiga, atau empat. Ngapain sama perempuan yang lain? Wah. Tiga. Tolong ya, siapkan tisu di belakang. Sudah mulai mimisan perempuan. Ini untuk direnungkan. Tapi tetap saja habis ini penakut juga buaya wainya. Kami menyambat benar, ya, makanya takutan juga. Pelayanan kepada suami lebih optimal. Karena sifat istri yang dipoligami itu senantiasa di antara dua hal, cemburu dan rindu. Ini akan memotivasi para istri untuk senantiasa berlomba mencuri perhatian suami. Nah, sudahlah, ini baru 4 aja udah begini ya. Aduh, sampai 20 betul-betul tuh enggak dibukain pintu saya malam ini. Nanti saya share ya, nanti saya share ya. Kalau saya khilaf ya. Aduh. Ada yang lanjut tadi. MotoGP, MotoGP. Lanjut, lanjut ya. Jangan ya, ini baru 4-nya begini. Gimana kalau sampai 20? Aduh, pian yang bawa bini benar ya, takutan. Apalagi kunci kendaraan yang mengikuti, ditinggalkannya pian. Ya, sudah ya, sudah ya. 5. Masih. Ini hebat nih perempuan penulis nih. Kangen terus bawaannya. Ada di mana mujahid soleh saya? Lekas pulang, aku rindu. I love you. Mantap. Apakah saat mendapat azab dapat menghapus dosa maksiat masa lampau? Siap. Kalau azab itu malah kemudian karena kemaksiatan kita azab itu turun. Jadi lebih tepatnya ketika seseorang itu mendapatkan ujian karena kemudian dia sekarang mulai menjalankan ketaatan, bisa saja kemudian Allah ingin bersihkan dosa dia yang lalu. Tapi dia karena pengen baik. Tapi kalau selama ini maksiat, jebret dapat ujian itu karena Allah azab Anda. Tapi ketika Anda menjadi taubat pun, Anda menjadi saleh pun, Allah tetap akan berikan ujian, tapi untuk menghapuskan yang lalu. Untuk menghapuskan yang lama. Dan Allah sangat cinta, sangat senang ketika mendengarkan istighfar. Ketika mendengar permohonan ampun dari semua hambanya yang berdosa. Waktu yang kita miliki ini, maka manfaatkanlah untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak dosa yang pernah kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha Pengampun. Dan istilah Allah Subhanahu wa taala pengampun itu disebutkan ada tiga di Quran, ada Ghafir, ada Ghaffar, ada Ghafur. Ini sangat-sangat pengampun Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah ampunan kepada Allah dari semua dosa yang kita lakukan, yang kita sadari, yang tidak kita sadari. Tapi kalau kemudian dosa itu berkaitan dengan salah kita, zolim kita kepada sesama anak Adam, maka harus diselesaikan dengan sesama anak Adam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.